Tahukah kamu, Rasamala, Puspa, Salam, dan Huru hanyalah beberapa di antara jenis tanaman asli yang hidup di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya, sekarang jenis-jenis itu sedang ditanami kembali dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL oleh BPD Sael Citarum Ciliwung. Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS adalah rumah bagi keanekaragaman hayati lebih dari 700 jenis tumbuhan dan beragam spesies fauna. Kawasan seluas 113.357 hektar ini terletak di Provinsi Jawa Barat yang berfungsi untuk melindungi hutan hujan dataran rendah dan wilayah tangkapan air bagi sekitarnya. Sebetulnya pada tahun 2003 itu hutan itu masih utuh. Pas tahun 2007, 2013, 2014, 2015 itu sering terjadi illegal logging di sekitar sini. Itu padahal kita selalu koordinasi dengan pihak kesepuhan, terus dengan tokoh masyarakat juga kita sering penyuluhan ke rumah setelah door to door. Karena mungkin masyarakat banyak kekurangannya pengetahuan untuk tentang Taman Nasional Gunung Halimun. Namun kesini-kesininya alhamdulillah warga bisa berdekatan dengan petugas, bisa bersatu dengan petugas. Program RHL ini program yang sangat bagus. Kemungkinan besar program ini akan lebih berhasil. Berhasil karena dari mulai pengadaan sampai penanaman dilaksanakan sama pihak ketiga gitu kan. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan bibit yang ada di wilayah gitu kan. Sementara di wilayah tersebut kan masih banyak bibit-bibit yang bisa ditanam gitu kan. Kalau P0 itu kan, P0 ya kita menanam dengan ya tingkat keberhasilan 75%. Nanti tahun kedua ada P1, artinya pemeliharaan. Pemeliharaan itu apabila P0 ada yang rusak, ada nggak tumbuh, kita ganti dengan di P1 kan. Sampai 3 tahun, sampai P2. Tangan-tangan memang ada, cuman kan kalau kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan kelompok gitu kan, terutama di sini ada jaro, ada apa, ketua adat, ya tangan-tangan bisa di inilah, bisa di minimalisasi lah gitu kan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga menghadapi sejumlah krisis, seperti kekeringan dan rentan longsor di beberapa titik. Untuk itu, BPD Sael Citarum Ciliwung melakukan upaya RHL agar pihak pemerintah selaku pemangku kawasan, masyarakat, dan swasta dapat bersinergi untuk kemajuan bersama. Fokus RHL di TNGHS mencakup wilayah 2 Bogor dan wilayah 3 Sukabumi dengan luas 1.813 hektar. Pertanian itu memelihara, melestarikan nilai-nilai budaya. Masih melestarikan nilai kearif lokalan. Satu menanam padi satu tahun sekali, baik di sawah dan di ladang. Indung bumi, bapak langit. Ya. Indung itu ibu, bapak itu seperti langitnya. Itu ada filosofi seperti hal-hal istilah di kesepuhan. Jadi ibu itu seolah-olah kan di tanah ya, untuk memelihara kesuburannya, melestarikannya dari atas langit. Jadi bapak itu seolah-olah ngasih pencahariannya gitu, seolah-olah gitu. Ngasih pupuknya, dan ibu kan istilahnya sebagai wadah untuk penyuburan tanahnya aja. Sangat banyak terima kasih untuk Taman Nasional, untuk RHL, untuk penanaman ulang. Dipenuhi dengan pohon-pohon yang bisa menyuburkan air, itu sangat sangat membantu untuk masyarakat Kasebon Cipta Mulia. Ya intinya, mudah-mudahan kedepannya jangan sampai kekeringan lagi. Seperti alam yang senantiasa memberi, manusia pun perlu mengambil pelajaran untuk ikut menjaga serta memperbaiki daya dukung kawasan dengan berpartisipasi melalui program BPD Sael Citarum Ciliwung. Karena dengan begitu, kesadaran untuk terus merawat dan berkontribusi dapat kita wariskan ke generasi selanjutnya. Untuk masa depan lingkungan yang hijau, aman, dan berkeadilan.